Bagaimana perasaanmu pengantin? Supir pribadimu mengantar pastor sendiri. Halo teman-teman, hari ini saya mau ke stasi pemberkatan perkawinan. Hari ini hujan. Maka saya bawa mobil. Biasanya naik sepeda motor, tapi kali ini saya bawa mobil. Nah, ini hujannya lumayan deras, gereja masih jauh. Dan saya sekarang berhenti menunggu seseorang. Yang saya tunggu itu sudah mulai bergerak, itu ada di sana. Nah, siapa dia? Nah, saya akan menjadi super pengantin. Buka dulu itunya. Ada di sana, Bang. Oke, bisa dibalikkan. Kosong. Jom baju he, Bang. Oke. Jadi saya menjadi super pengantin. Baru ini terjadi. Enggak, ke belakang yang ini. Baru ini kejadian. Oke, ini turunkan. Oke, silakan masuk pengantin. Jadi karena gereja masih jauh, jadi saya sekarang menjadi super pengantin. Hati-hati pengantin. Sudah siap pengantin? Oh, sudah siap. Kami duluan ya. Sudah ready pengantin? Sudah? Pegang dulu, Mang. Oh iya iya. Ngomong dulu pas sama pengantin itu. Bagaimana perasaanmu pengantin? Supir pribadimu mengantar pastor sendiri. Sorok dulu muka mereka itu belakang. Jadi pengantinnya ya baik-baik kalian dua. Ini satu pengantinnya si perempuan dari Balimbingan. Belimbingan Pematang Siantar ya. Borusi Regar. Laki-lakinya Marga G atau kan? Iya. Berarti tidak perlu lagi aku nanti berkotbah ya. Sekarang aja lah di kotbah kalian dua. Sekarang aja di kotbah kan? Dia udah gini. Kesana. Loh, kok sampai kemana mundur? Sudah aku bawa pengantinnya. Yang dari Siantar sudah datang? Belum? Enggak. Ini kemana ini? Salah. Balik lagi nanti. Oh, itu bos. Ya, pengantin yang berbahagia ini. Di belakang ada pendampingnya. Sudah kau ingat janjimu, Gia? Sudah. Oke lah kalau sudah ingat. Jangan nampak kita masuk. Oke. Kenapa ya beli paksanya ini mau? Saya bawa pengantin dah.
Kasih payung, pengantin. Kasih payung, ini pengantin mau turun. Ini akan turun. Kasih payungnya pengantin itu, le kasihan. Das mulai dari sini, Bos. Sana mau buat. Atau dari sini bisa, dari situ juga bisa deh. Baru dia jadi pas turun, Bang. Ya pengantinnya turun, hati-hati ya. Bukakan dulu deh supaya turun orang ibu itu dari belakang. Turun ke oke. Enggak, goyang. Nah. Oke. Okay. Enggak ada yang tinggal? Tutupkan pintunya deh. Oke, pengantinnya sudah turun. Oke, kita pulang. Pengantin tetap saya bawa pulang ya. Saya bawa ke pastoran nanti. Tujuh bulis ya. Agak be motor pengantin dengan motor orang. Aduh, saya jadi supir pengantin ini. Di sini kalian kan tempat pesta ini kan? Tapi sebelum pulang, sebelum turun kalian dua, saya harus kasih wawancara sama kalian dua dulu. Ya. Bagaimana perasaan kalian berdua? Sesudah diberkati, bukan hanya diberkati, disupiri lagi. Jadi sebelum dijawab, saya tidak akan turunkan. Kita awali dari Boru Siregar dulu. Bagaimana perasaanmu itu Boru Siregar? Bahagia, kenapa bahagia itu? Oke, sudah dipasu-pasu ya. Oke. Setia selamanya ya. Oke, si Gea bahagia sekali. Nampak ya kau di situ? Nampak. Oke. Jadi apa janjimu sama saya? Sehidup semati. Oh, harus sehidup semati ya. Sehidup semati. Jadi kalian berdua berbahagia. Mana kau Gea? Jadi ini amat tay ini pengurus gereja. Jadi dia pikir mengapa tidak dulu aku terpaksa.